Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Sonata Group yang saya cintai. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali melalui volume soneta yang ke-11 ini. Nah, para pendengar, dalam rangka mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita renungkan sebuah lagu yang kami beri judul Indonesia. Selamat mendengarkan. Jauh merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak menetap? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negara bukan milik golongan, dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya memperkaya diri membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak menetap? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jauh merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Semua harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Thank you.
miskin dan kaya. Bukankah cita-cita bangsa mencapai negeri makmur sentosa? Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya berkaya diri membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Teman-teman, di hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar? Baik. Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India? Mau belajar lagu India? Iya, tentu saja. Oh iya. Lagu apa kira-kira? Ya, terserah Anda saja. Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Kamahina? Ah, bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu. Kita mulai ya. Oke. Sawan Kamahina Pana Kare Sor. Ayo coba. Oh, saya? Sawan ka mahina pavan kare shor. Salah. Oh ya. Pavan kare shor. Pavan kare shor. Kenapa? Are baba, shor nahi, sor. Pavan kare sor. Pavan kare sor. Ya. Lalu? Jiara re jome se, jaise ban mana ji mo. Thank you.
menghina tahan kaya sore ziarah rencu merese jese ban mana cimo. Oke, stop, stop. Lagu India memang betul-betul merdu. Sampai-sampai saya begitu terbuai dibuatnya. Oke, Mr. Nani, apakah Anda bersedia menyanyikan sebuah lagu lagi? Nyanyi lagi? Ya. Masih suka? Ya, tentu, tentu. Lagu apa kira-kira? Oke. Saya suka nyanyi lagu Main Tulsi Tere Angan Ki, boleh? Ya, tentu saja boleh. Kebetulan lagu itu memang bagus sekali. Tapi Miss Nandini, tolong kali ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa? Oke, oke. Iya. Jangan lagi,
Dan lagu berikut ini, saya harapkan akan merupakan nasihat untuk kita semua, agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan, dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami, yang kami beri judul Romantika. Thank you.
yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia. Baik dia miskin ataupun kaya, yang jelata dan yang ternama, yang tak guna dan yang berada, pasti merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia. Dalam kegembiraan dan jangan putus asa apabila di dalam kesedihan. Sedih dan gembira takkan selamanya, semua akan sirna, ganti dan berubah. Tidak peduli siapapun dia, yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia. Baik dia miskin ataupun kaya, yang jelata dan yang ternama, yang tak punya dan yang berada, pasti merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia. Yang jelata dan yang ternama.
kiranya saya cukupkan dulu perjumpaan kita kali ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada volume yang akan datang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani, Ani, sungguh aku tahu kau rindu padaku. Ani, Ani, dan kau juga tahu rindu padaku. Ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Ani, Ani, tabahkan hatimu, aku juga kemasuk.
wanita seakan mau menerkam. Jangan lihat wanita seperti melihat mangsa. Pandangilah wanita, oh dengan rasa kasih.
pandangannya indahnya dunia, tak dapat dinikmatinya, terang bagi orang, gelap bagi dia. Indah bagi orang, suram bagi dia. Tanpa penglihatan dilalui hidup ini, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang tua, hidup di dunia di dalam gulita. Dilalui hidup ini, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam gulita. Paling dinantikan
menyentuh sang kekasih. Paling dimanja tentu sang kekasih. Walau dicubit tapi cubitnya sayang. Walau digigit tapi gigitnya sayang. Hati sayang sayang itu sang kekasih. Hati manja manja itu sang kekasih. Manusia tersesat.
lahre.